Baik, Tribunal, selanjutnya kita ke Pulau Morotai. Kabak Kesra Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara, Sahril Totona, menyampaikan anggaran pembiayaan mahasiswa di Universitas Pasifik Morotai akan dicairkan bulan ini. Pembayaran beasiswa bagi mahasiswa di UNIPAS mulai dari jenjang semester awal hingga semester akhir. Tribunal selengkapnya akan dilaporkan langsung dari Morotai oleh jurnalis Tribun Ternate.com, Fijri Nurdin. Silahkan, Fijri. Oke, terima kasih rekan Ida. Saya sampaikan di Kabupaten Pulau Morotai bahwa pemerintah daerah Kabupaten Pulau Morotai akan membiayai seluruh mahasiswa yang ada di Universitas Pasifik Kabupaten Pulau Morotai. Jadi pembiayaan ini pembayaran uang semester mulai dari semester 1 hingga semester 8. Untuk penyalurannya saat ini untuk tahap 2 masih dilakukan verifikasi pemberkasan, mungkin bulan ini juga akan dilakukan pembayaran. Perlu juga diketahui bahwasanya pembayaran uang semester yang dibayar oleh pemerintah daerah ini hanya semester 1 semester sampai semester 8. Jadi kalau misalkan lebih dari 4 tahun maka uang semester tidak lagi diberikan. Dan juga saat ini untuk anggaran akhir studi mahasiswa Universitas Hairun Ternate juga Universitas Pasifik juga saat ini masih dilakukan verifikasi pemberkasan karena ada beberapa berkas yang masih dianggap mungkin karena ganda sehingga dilakukan verifikasi baru dikembalikan ke universitas, lalu universitas melakukan verifikasi kembali baru disodorkan ke pemerintah daerah, dalam hal ini Kabak Kesra. Mungkin ini juga saya laporkan dari Morotai. Ya, terima kasih rekan Fijri atas laporannya. Tribunas, berikut tayangan wawancara bersama Sahril Totona selaku Kabak Kesra Kabupaten Pulau Morotai. Pak, untuk proses pencairan dana pendidikan ke UNIPA sudah sejauh mana saat ini? Sekarang ini prosesnya di tahapan semester genap, semester ganjil, kalau semester ganjil kemarin kan sudah cair. Semester cair, semester ganjil, plus yang biaya akhir studi untuk mahasiswa UNIPAS kurang lebih 100 sekian orang, itu sudah cair. Nah, tinggal ada beberapa program studi yang kemarin, karena mungkin satu dan lain hal di sana, persoalan administrasi di kampus. Ada yang dalam tanda petik yang belum diikuti sudah pada sudah yang kemarin, makanya demikian itu yang masih di ini sementara proses lanjutan dana kurang. Ada kendala kata ada soal dalam tahapan pencairan ini? Sampai saat ini alhamdulillah belum ada kendala. Tidak ada kendala cuma kemarin ya dorong ke tahapan permintaan akhir studi yang berapa yang belum di ini karena kondisi kas yang sementara masih kosong. Menurut bukan kosong tapi masih diatur di siklus apa pengeluarannya. Jadi mungkin insya Allah bulan ini kita sudah tuntaskan. Untuk verifikasi yang tadi Pak jelaskan itu? Verifikasi terkait dengan nama-nama. Kerja sampai ada yang robol, ada yang kan biasanya kalau faktor human error dan lain-lain, bisa juga ada yang robol, ada yang ini. Dan saya minta staff untuk verifikasi dulu jumlah mahasiswa ini. Untuk jumlah yang pencairan kemarin berapa? 1 miliar lebih? Jumlah pencairan kemarin kurang lebih di angka itu. Kalau yang sekarang? 726. 726 mahasiswa ini? 310 mahasiswa. Untuk sekarang? Sekarang diminta juga cuma terlebih satu orang mungkin karena faktor human error tadi ada yang data lebih ada data double atau apa. Berarti diverifikasi kembali? Verifikasi dulu. Verifikasi nanti diminta klarifikasi dulu dari kampus. Misalnya kali ini sudah clear baru terbuka juga. Baru sudah tuntas baru dilakukan pencairan ini. Bisa di angka lebih dari yang sebelumnya? Tidak antara lebih sama. Sama ini 1 miliar tetap 1 miliar lebih. Baru lebih sama. 706 orang. 726. Itu rata-rata semester berapa? Hampir semua semester. Dari semester 1 sampai semester 5. Per orangnya 1 juta. 1 juta setengah. 1 juta setengah. Itu di luar ya. Berarti yang data yang diverifikasi itu kalau sudah memenuhi persyaratan maka langsung dilakukan pencairan nih. Iya, itu kan permintaan. Kemarin itu karena terkendala keuangan masih kondisi keuangan masih ini kepai. Siklus permintaan keuangan sementara diatur oleh kondisi keuangan kita di bertahap toh. Kemarin kan ada beberapa kegiatan-kegiatan yang dikerjakan banyak. Misalkan dia sudah verifikasi lengkap maka langsung dilakukan. Misalnya setelah verifikasi
Ya, secara masalah langsung dicairkan. Jika misalnya diminta 133 orang, kita cairkan. Itu semester. Dalam satu semester atau per tahun? Tahukah? Dia kan satu tahun akademik. Iya, dua semester. Satu tahun akademik artinya dua semester. Dua semester yang dibayar per tahun. Satu juta setengah itu ya? Satu juta setengah per semester. Artinya kalau dua berarti semester, dua semester 3 juta? Iya, dalam satu tahun. Untuk pencairan ini ditargetkan bulan apa? Ya, ada target. Masih verifikasi. Diupayakan ke bulan ini sudah bisa dituntas. Cairkan ya? Jadi kan baru mau semester berapa? Kalau ke semester ganjil juga baru mau jalan kan? Selesai nanti kalau so sama. Untuk Unipas sendiri saat ini sudah melakukan koordinasi atau kamu dan Kesra sudah melakukan koordinasi? Sudah, kemarin saya baru minta staf untuk orang yang biasanya urusi dan sudah datang ke persini untuk minta klarifikasinya terkait dengan pemerintahan sudah lama. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!